Berarti jangan terpaku pada satu atau dua strategi, tapi harus bervariasi betul, ujar pengamat sepak bola Syamsuddin Umar, Kamis 7 September 2023. Menurut Syamsuddin Umar, strategi Bernardo Tavares di PSM Makassar sudah mulai terbaca tim lawan, sehingga Tavares tidak boleh hanya terpaku pada satu atau dua strategi saja, melainkan harus menerapkan berbagai macam variasi di Liga 1. Harusnya jeda kompetisi Liga 1 semestinya dimanfaatkan PSM Makassar mematangkan permainan. Beruntung, PSM Makassar mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Absennya Will Jamplim membuat juru taktik banyak melakukan improvisasi. Hal tersebut justru bisa dimanfaatkan pelatih melakukan rotasi pemain. Ketergantungan terhadap Will Jamplim bisa diatasi Bernardo Tavares dengan baik, seperti munculnya duet Adilson Silva dan Everton Nascimento. Ini merupakan jawaban atas hilangnya sang kapten di lini tengah. Kemudian Ananda Rehan dipasang mengalirkan bola. Kenso Nambu juga tampil begitu dominan dalam beberapa laga terakhir sejak Will Jamplim absen. Pindah lagi, cepat.